menjalin ikatan batin yang kuat sebagai kakak dan adik. Dengan hati yang rela mempersembahkan kakaknya untuk berjuang. Izinkan kami menyapa yang terhormat dan yang kami banggakan, Kapten CP Nika beserta istri beserta keluarga besar tim Intel Korek 043 Gatam yang turut menghadiri. Yang kami hormati Bapak Iwan Setiawan Sarjana Ekonomi beserta Ibu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mesuji, selamat datang Bapak. Yang kami hormati sesepuh kami Bapak Dr. Andes Haji Suwidio MM beserta Ibu. Yang kami hormati keluarga besar Bapak Dr. Andes Saradian MH, Asisten 1 Kota Bandar Lampung. Yang kami hormati Bapak Padlan Esa MA beserta Ibu Kalapas Kota Metro. Yang kami hormati Bapak Haji Ismet Paisol beserta Ibu Purnabakti Sekda Kabupaten Mesuji. Yang kami hormati Bapak Raden Gunawan SH MH, Kepala BNN Lampung Timur. Yang kami hormati Bapak Purnawirawan Serma Rugbi Kades Ulak Rengas beserta perangkatnya. Yang kami hormati Bapak Mat Nasir Purnabakti Kades Ulak Rengas. Yang berbahagia keluarga besar Bapak Dr. Andes Piruzi dan keluarga besar Ibu Nariatul Amra. Persamaan kita di awal acara resepsi ini agar senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama kita buka dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini dua keluarga besar mempersembahkan suatu acara yang sudah menjadi tradisi di Kesatuan TNI, yaitu tradisi Sangkur Pora, yang dalam hal ini akan dilaksanakan upacara Sangkur Pora oleh Kesatuan Korem 04 Gatam Bandar Lampung. Untuk itu, kepada pasukan dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kapten CPN Imade Diasmika beserta Ibu. Yang saya hormati Perwira Bintara dan Tentama Korem 043 Garuda Hitam yang sempat hadir pada hari ini. Yang saya hormati warga besar dari kedua mempelai yang sangat berbahagia. Hari ini mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya sehingga kita diizinkan berkumpul di tempat ini menghadiri resepsi pernikahan Sertu Ismi Wira Mahardika dengan saudari Rara Rory Arsela AMD Guys. Hadirin yang kami muliakan, tampak di hadapan kita sekalian telah berdiri dengan gagap dan tegak satu tim Sangkur Pora dari Kesatuan Batalion Infanteri 143 Triwira Eka Jaya. Pada kesempatan yang berbahagia ini pula, kami Korps TNI Angkatan Darat akan mempersembahkan acara tradisi kop kebanggaan kami, acara tradisi kop Sangkur Pora.
Hadirin yang terhormat, acara tradisi klub yang kami persembahkan pada hari yang berbahagia ini merupakan suatu acara bahwa kami Korps TNI Angkatan Darat ikut dalam mengantarkan kakak kami menempuh kehidupan yang baru. Adapun maksud dan tujuan dari acara ini yang menjadi tradisi kami Korps TNI Angkatan Darat agar tetap terjalin hubungan ikatan batin yang kuat antara kakak dan adik. Di samping untuk mengantarkan kakak kami, prajurit TNI Angkatan Darat menuju pintu gerbang untuk mengarungi kehidupan yang baru sebagai suami dan istri yang berbahagia, dan juga sebagai pernyataan bahwa kami sama-sama digembleng sebagai prajurit TNI Angkatan Darat. Acara tradisi Korps Sangkurpora segera dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Dengan hasil yang gemilang,
terhunus ke atas berbentuk payung yang melambangkan bahwa Tuhan Yang Maha Esa akan selalu melindunginya, dan dalam menghadapi berbagai rintangan hidup kedua mempelai akan selalu ingat dan memohon perlindungannya. Pemasangan cincin kepada yang terhormat Kapten CPL Imade Diasmika beserta ibu dimohon berkenan untuk menyematkan cincin kepada kedua mempelai dan menyerahkan seperangkat pakaian Persib kepada mempelai wanita. Mohon dikasih jalan. Pemasangan cincin merupakan ikatan bahwa kedua mempelai akan selalu bersama-sama dalam mengarungi bahtera kehidupan yang baru. Menyanyikan himne TNI Angkatan Darat. Laporan Komandan Sanggur Pura kepada mempelai. Thank you.
berat.